واغفر لنا والعين قد نعست ولا يرى أثر ضل منه في علني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خصائص فانها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب المصطفى اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة الحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذا الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بكية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الفاتحة للقبول ولنيل خير المأمون وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita niatkan, kita mohon pada Allah semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga besar kita, anak dan cucu kita doakan semoga dalam keberkahan dan kesehatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ibu. Bisa juga di sini nih. Di sayap yang sana. Fatihah yang ketiga kita doakan teman-teman kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ada Pak Adang, almarhum Pak Adang, ada Pak Zakaria, ada Bu Ajah Neni, ada Bang Namar, Pak Haji Tolhah, semua yang telah berpulang ke rahmatullah kita doakan mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita juga yang mendidik, yang membimbing kita, yang mudah-mudahan diterima arwah dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita mohon pada Allah semoga kita istiqomah dalam berbuat kebaikan dan senantiasa pada saat kita akan menghadap Allah mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Ash-shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanatinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa fi ulumihi fid daraini. Amin. Wa an Isa ibni Maryama salawatullahi wa salamuhu alaihima. Dari Isa bin Maryam, ya, rahmat Allah mudah-mudahan kepada keduanya, kepada Nabi Isa dan kepada Siti Maryam. Annahu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata, ya ma'syarul ulama, wahai para ulama, sekalian para ulama, za'amtum anit tariqi wa ahbabtumud dunya. Kalian menyangka, kalian mengira sudah menuju jalan Allah sementara kalian masih cinta dunia. Faka'an nama annal muluka, maka seakan-akan sesungguhnya kerajaan
annal muluka, sesungguhnya para raja, taroku mereka meninggalkan semua. Para raja itu al-hikmata ilmu hikmah. Sini Pak Amil. Sini. Ini masih kosong nih. Jangan sendirian. Ya. Jadi annal muluka tarakul hikmata, sesungguhnya para raja itu meninggalkan hikmah. Aindakum, yang ada di sisi kalian. Fatruku mulkakum alaihi, maka tinggalkan. Ya, jadi tinggalkan kerajaan mereka atas mereka. Ya, jadi kalau raja itu meninggalkan hikmah, meninggalkan ilmu, tidak mau ngaji lagi, tinggalkan aja, nggak usah digauli. Para penguasa yang tidak mau ngaji, nggak usah diupenin. Gitu. Kecuali yang mau ngaji. Makanya kemudian perlu sinergi yang mau ngaji, ya sinergi, yang mau nggak ngaji ya tinggalin aja, nggak usah dikunjung-kunjungin, nggak usah diupenin. Gitu. Wa'an Syaqiq ibn Salamata, dari Syaqiq ibn Salamah, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anhu, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ista'mala Bishra bin Asimin al-Thaqafi. Beliau mengangkat seorang pegawainya bernama Bishr bin Asim al-Thaqafi ala sadaqat, untuk bertugas menjadi pemungut zakat. Ya. Yang diangkat menjadi amil, yang diangkat menjadi petugas pemungut zakat itu antara lain Bishr bin Asim. Ya. Ala sadaqati hawazin, untuk menarik zakat pada kabilah Hawazin atau kampung Hawazin. Fatakhallafa, tetapi kemudian terlambat, tidak segera melapor dari tugasnya itu, enggak segera dilaporkan. Ya. Dapat berapa dan seterusnya, pokoknya hasil kerja tentang pemungutan zakat itu enggak segera melapor. Falaqiyahu Umar, maka kemudian ditemui ya oleh Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu. Faqala ma khalafaka, kenapa kamu terlambat? Amma taro lana alaika, ketahuilah ya, bukankah kamu tahu kewajiban kami terhadap kamu? Ya, yaitu apa? Kewajiban kamu terhadap saya, karena kamu sebagai petugas pemungut zakat yang saya perintahkan, ini yang menegur presiden ini, Umar bin Khattab, bukankah kewajibannya itu sam'an wa ta'atan, untuk kemudian mentaati dan mendengarkan, atau mendengarkan dan mentaati? Qala bala, ya, memang kami harus selalu tunduk apa yang kau perintahkan, wahai khalifah. Walakinni sami'tu Rasulullah, tetapi saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi waktu ditegur oleh Umar bin Khattab, Bishr ini malah kemudian mengutip satu hadis. Dulu saya pernah mendengar Nabi berkata begini. Gitu. Umar langsung perhatian betul itu terhadap jawaban Bishr bin Asim tadi. Man wala ahadan minan nasi, barang siapa yang mengangkat seseorang menjadi pemimpin di antara manusia, utiyabihi yaumal qiyamah, nanti akan dibangkitkan, didatangkan dengan kepemimpinannya itu di hari kiamat. Hatta yuwaf hatta ya yuqif, atau hatta alqafa, hatta yuqif bihi ala jisri jahannam, sampai dia ya, sampai dia berdiam atau menempatkan diri pada jembatan neraka jahanam. Artinya pertanggungjawabannya sampai akhirat, kepemimpinan itu sampai akhirat. Ya kalau dia benar, fa'inkana muhsinan, kalau dia benar dalam memimpin, diangkat menjadi pemimpin lalu benar, naja selamat. Selamat melalui jembatan neraka jahanam.
wa in kana musian, tetapi kalau buruk dalam memimpin, in kharaqa bihi, maka dia akan tergelincir ya bihi, dengan orang itu, al jisra, pada ya jembatan yang dilewatinya itu, tergelincir ya jatuh. Kalau sudah jatuh, fayahmi fiha, maka kemudian akan terprosok, akan terjatuh, tersungkur di situ, sab'ina kharifan, selama 70 tahun. 70 tahun itu baru sampai bawah. Rasulullah pernah juga menjelaskan, dan ini hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, mengenai ada suara gemuruh, ada suara yang menggetarkan karena jatuh, sesuatu yang jatuh. Nabi bertanya, siapakah yang mendengar suara barusan? Gitu. Ya, semuanya mendengar, para sahabat. Lalu hanya Allah dan Rasul yang tahu tentang bunyi itu. Lalu Nabi mengatakan, itu tadi bunyi batu yang Allah lemparkan dari permukaan neraka jahanam, perlu waktu 70 tahun sampai ke bawah. Itu berapa dalamnya kalau begitu? Ya. Berapa dari kedalaman barang jatuh 70 tahun baru sampai dasarnya. Nah, itu kita bisa membayangkan pertama. Ini orang seperti itu. Ya, diterangkan dalam hadis ini. Ini hadis ini mendukung hadis yang pernah saya temukan dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai ya bab apalah di situ, ada di awal-awal ini ya, tentang itu, bab takut pada Allah gitu. Jadi nggak main-main ini, saya tak pertanggungjawaban kepemimpinan itu betul-betul akan diperhitungkan di hadapan Allah nanti. Fakhoraja Umaru, maka kemudian Umar mendengar hadis yang disampaikan Bishr. Ini seorang pemimpin yang baik itu kalau diingatkan dengan hadis kemudian akan merinding ya. Malah kemudian Umar waktu itu diriwayatkan pucat wajahnya mendengar hadis itu ya, mendengar hadis yang disampaikan Bishr tentang orang yang diangkat menjadi pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak sampai itu di jembatan neraka jahanam. Kalau baik selamat, kalau nggak baik jatuh. Dan waktunya perlu 70 tahun baru sampai bawah. Nah, berarti nggak main-main soal kepemimpinan. Makanya kemudian, tapi yang begini ini nggak pernah didengerin sama orang yang korupsi-korupsi aja ya. Jadi nggak pernah ternasihati oleh yang seperti ini. Ini perlu kita renungi hadis ini. Fakhoraja Umaru, kemudian Umar keluar dari ruangan itu. Radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, hazinan, dalam keadaan sedih, kathiban ya, atau ya kathiban, dalam keadaan pucat. Ketika itu falaqiyahu Abu Dzarrin, ketemu dia dengan Abu Dzar ya radhiyallahu anhu, dalam suasana begitu ketemu lagi sama sahabat lain yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala lahu mali araka hazinan kathiban, apa yang menyebabkan saya kok melihat kamu dalam keadaan sedih dan pucat ya. Ahlan sataris, sataris sini, ini masih kosong sini ya. Jadi dalam keadaan pucat pasi takut mendengar hadis yang disampaikan Bishr bin Asim. Sini Ustaz, biasa ada temennya, masa saya sama ikan doang. Ini masih kosong nih. Jangan di situ. Itu menjadi ya. Ini ngeri nih dengar hadis ini. Dengar hadis yang barusan dibaca ini luar biasa ini. Jadi ini sama dengan dulu saya pernah baca dalam Riyadhus Shalihin tentang kedalaman neraka jahanam. Kedalaman neraka jahanam itu perlu waktu 70 tahun jatuhnya batu dari permukaan sampai bawahnya. Dan tadi juga orang yang memimpin baik kepemimpinannya melalui jembatan itu selamat.
Silakan silakan Bu, kalau mau ini silakan di sana ibu-ibu di dalam ada ruangan. Tetapi kalau tidak baik nanti akan tergelincir di dalam jembatan neraka jahanam itu. Lalu dalam keadaan sedih Umar sedang suasananya seperti itu, ketemulah dengan Abu Dzar. Abu Dzar Ghifari ini salah seorang yang zuhud, salah seorang yang luar biasa ini juga ininya. Ya kita Abu Dzar Ghifari itu ketemu sama sama Umar Ibn Khattab ya dalam riwayat ini. Ya. Wahya saudaun mudlimatun. Nah itu. Jadi ini betul ya dibaca ini ya? Setelah tadi wa in kana musian in kharaqa bil jisru ya fayahwi fiha sab'ina kharifan. Dia akan bukan ini ya? Oh ya, jadi waktu ini ceritanya Abu Dzar ketemu Umar bin Khattab. Lalu qala Umaru gitu ya. Ya. Sebentar diurutin dulu hadisnya tadi. Ya, fa kharaja Umar radhiyallahu anhu hazinan katiban falaqi ya falaqi Abu Dzarin ya faqala lahu ma